Ini pesawat asli. Beneran. Spesial hari ini kita mau bandingin hotel dari harga Rp100.000, selanjutnya harga Rp1.000.000, tidurnya di dalam gelembung, ada juga yang Rp10.000.000. Selanjutnya Rp50.000.000, ada bioskopnya. Sampai yang harganya Rp100.000.000, tidur di dalam pesawat. Marah juga ya. Kamu kita dikasih kartu. Oh, ini mukanya canggih ya. Juga ya. 100.000 murah ya. Murah sih. Dan yang keren itu sebenarnya konsepnya futuristik. Yeah. Oh iya. Ada LED. Ada orang banyak. Di sini ada banyak banget. Bisa ngecas. Apa nih? Oh, lampu. Oh, ini buat TV. Apa ini? Sini ada brankas. Ada brankasnya. Woi, gokil ya. Woi. Bisa HP. Taruh HP ini. Bisa jadi brankasnya bisa taruh di putih. Mantap ya, suka kau. Nih, jadi untuk nyalain TV-nya kita harus pencet ini dulu. Woi, pencet nih sih. Mantap ya. Terus ambil remote-nya. Dilempar sama abang. Nih, jadi kita pencet ini. Yuk. Rusak guys, ini. Guys, kita diusir guys. Aduh, kita diusir. Aduh. Sekarang kita udah di hotel Rp1.000.000. Guys, kita langsung terbang ke Bali nih. Wow. Sore. Selamat datang di Bali. Widi. Oh, dapat minuman. Kita minum welcome drink. Kita minum dulu. Segar. Apa ya intinya? Lemon sama jeruk gitu ya. Ada manis-manisnya guys ya. Ini ada apa lagi nih? Ini kita ada cold towel. Oh. Apa nih? Cold towel. Oh, handuk dingin. Selanjutnya kita dapat handuk. Segar ya? Segar. Iya. Minta lucu ya. Ini baru mantap. Aduh. Tapi benar-benar aku super penasaran, kalian lihat deh di depan. Wow! Ini benar-benar jurang. Apa ini? Ada sungai Amazon guys di bawah. Iya, ada suara gemericik sungainya loh. Ini apa ya? Hutan rimba. Ini guys, kalian lihat dari ujung sampai ujung hutan rimba semua. Kacau, gokil. Di sini ada kolam renangnya. Wih, warna biru lagi bersih ya. Dalam enggak ya? Coba. Hah? Coba kita cek. Coba kita cemung ya. Hotel Rp1.000.000 aja udah kayak gini guys. Coba. Kapan lagi berenang sambil lihat alam ada monyetnya guys? Hah? Ada monyet?
Ada monyet. Guys, sana ada monyet. Guys. Hotel ini masuk peringkat terunik di dunia. Waduh. Ini gelembung. Asli. Rumahnya SpongeBob, guys ya. Ternyata ini plastik, aku kira kaca. Ayo guys, kita masuk tempatnya ya. Tempat sakral. Oh iya. Kebalik. Wow. Jadi ada dua tempat, guys. Pertama di sini dulu. Ayo masuk, masuk. Ayo guys, sekarang waktunya kita masuk ke tempatnya. Ini kok keras ya? Ada anginnya, guys. Anginnya keluar. Nih, ya, kalau aku tarik pintunya. Tuh, ngempes ya, guys. Kempes ya. Ayo, sekarang kita masuk ya. Wow. Ternyata dalamnya dingin. Wow. Wow. Oh, ada AC-nya. Oh iya, guys, ada AC-nya. AC-nya benar-benar di atas kepala. Aku mau coba dulu. Tuh, 2 3. Percis di atas kepala kita ini AC-nya, guys. Wih. Malam-malam gak kepanasan? Iya. Kok bisa ya? Kepikiran dari mana dia ngide bikin hotel kayak gini loh? Ya biasanya kita nonton yang kayak gini-ginian di SpongeBob gak sih? Hah? Emang ada SpongeBob? Iya, rumah Sandy. Rumah Sandy. Emang ya? Guys, kita lihat-lihat lagi ya. Oh, ada lagi di tempatnya di belakang. Ternyata di belakang ada tempat ngaca, guys, tuh. Halo semuanya. Hai. Ya, seperti inilah pemandangannya. Ini kayaknya sangat cocok buat orang yang sedang merencanakan kehamilan nih, guys, ya. Misalnya mau tuh. Wah. Ini dia. Coba gimana Bu Karayu pasangannya? Guys, di sini kalian lihat. Percis di sebelah kita ada jungkat-jungkitnya. Coba. Namanya jungkat-jungkit nih. Wih. Kamu coba ini, aku coba ini. Coba. Coba coba kamu duduk, berani ya? Duduk. Iya. Duduk tengah dong, Vincent. Di tengah. Wih. Tapi ini unik banget, ini kuat sih. Berdua kuat enggak ya, guys? Aku mau coba dong, mau coba. Mau coba. Iya. Rasanya apa ya? Aduh, aduh. Woi. Woi. Wih. Ya aku bisa ambil daunnya, guys. Nah. Kalian malam-malam kayak begini terus ngeliat, aduh indahnya dunia ini. Kayaknya aku bisa tinggal sebulan sih di sini. Di sini juga ada ayunannya. Coba deh, aku coba deh ayunan. Coba. Kita dorong. Jangan. Satu, dua. Lagi. Jangan. Dorong lagi. Untuk harga 1 jutaan ini murah sekali sih, guys. Kalian lihat. Kita dapat tempat tidur lagi di sini. Ya, bisa tidur lagi di sini. Tuh. Tuh, dapat sofa, kasur. Enak banget. Jadi benar-benar kayak di tengah hutan ada kehidupan. Ini empuk semua gitu loh. Bisa sih tidur sini, beneran deh. Beneran bisa tidur sini. Dapat minum Bubble Hotel Bali. Ini airnya murni langsung dari pegunungan, dari sungai di bawah. Asyik. Guys, selanjutnya kita dapat tas. Ini isinya apa? Coba tebak. Ini terbuat dari bambu. Hmm. Pasti isinya pisang. Yang bener aja. Kita nggak tahu isinya apa nih ya. Ya, yeah, ayo kita buka ya. Pisang kah? Oh, isinya handuk, cotton bud. Oh, ini apa? Oh, sikat gigi kayu, guys. Sama cukuran. Orang biasa cukuran pakai air, guys. Dia nggak pakai air, nggak ada pakai apa-apa. Berarti ya? Emang bisa? Coba, bisa, bisa. Coba, coba. Bisa, 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 air, bisa, bisa, bisa. Aduh. Ada nggak? Ini bersih. Langsung ganteng abang Bu tadi. Hah? Ada monyet? Sekarang kita bakal lihat di dalam sini, guys. Apakah ini? Masuk. Ini
tempat rahasia guys, kalian lihat. Ada lagi buang air besar. Ini toiletnya guys, kalian boleh bisa lihat di sini ada ininya. Wih guys, di sini ada baygonnya. Tuh. Ada ini juga guys, kalian lihat nih. Oh, jadi gaya mandinya itu liar ya. Gaya mandi bebas. Jadi kita mandinya di sini. Tempat popnya di sini. Kita coba ya. Oh, ininya ada ininya. Kenceng anjay. Kenceng banget. Kita sedang menyiram tanaman. Oh, ini fungsinya kayaknya sengaja dikencengin buat nyiram ini. Nyiram tanaman. Guys, sekarang kita mau cobain kolam renangnya. Ayo coba. Berenang. Coba ya. Ayo Will, coba berenang Will. Ini kolamnya asik banget, bener-bener dingin banget. Bayangin ya, bisa berenang di tengah hutan. Ayo Will. Harus didorong baru berenang. Ayo gimana, tapi gimana? Aduh guys, gak bisa. Gak bisa, ini baju satu-satunya. Besok kok pakai baju apa? Ya apa-apa, pakai ya. Lagi tapi bener ya guys ya, airnya benar-benar sejuk banget, dingin banget. Pemandangan ke depan ya guys ya, langsung bro. Wow, hotel 1 juta aja udah semewah ini ya. Sebenarnya banyak hotel-hotel yang 1 juta juga, cuman aku sengaja pilih yang paling unik. Masih ada hotel 10 juta yang di dalamnya ada waterboom. Ada waterboom ya. Terus ada yang 100 juta juga guys. Wih. Ada apa itu 100 juta? Puncaknya itu. Itu hotelnya di dalam pesawat. Kalian lihat aja. Pokoknya kalian nonton. Jangan di skip, nonton sampai akhir. Guys, sampai jumpa di malam hari. Guys, jadi sekarang udah malam. Bangun-bangun dibikinin kayak beginian. Lope-lope. Kayaknya dikira kita mau nikah deh. Soalnya kata mas-masnya biasanya yang tidur di sini buat orang pasangan bulan madu guys, buat orang yang sedang rencana bikin anak, betul? Betul. Ya. Nih kita persis di depan kamar dibikin api unggun guys. Ini marshmallownya kita bikin, udah ada. Ayo kita bakar. Ayo kita bakar guys. Ternyata masak marshmallow tidak segampang yang kalian lihat di film-film ya guys ya. Panas sekali. Coba kita padamin sedikit dulu guys ya. Wih. Padam guys ya. Sabar, aku kecilin dulu apinya. Guys, punya aku kayaknya udah matang deh. Nih. Wah. Wah. Wih. 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 Entar aku lihat aku juga mau. Nih. Kalau udah punya gini, yes. Udahlah, udah. Guys. Udahlah guys, aku mau tidur. Aku baru aja bangun tidur. Kemarin itu hujan, jadi suaranya berisik pakai banget. Di sini. Sekarang kita mau ke kolam renang, soalnya udah disiapin makanan guys. Ayo kita ke sana. Pagi-pagi kita udah disiapin makanan yang mengapung. Coba makan dulu yuk. Yuk. Kayaknya makan di sana lebih enak guys. Langsung aja kita ke hotel 10 juta. Guys, sekarang kita di hotel yang harganya 10 juta semalam. Yang di dalam ada water bomb-nya. Wow. Ayo langsung masuk aja. Wih, pintunya besar banget ini. Gimana ceritanya hotel ada water bomb? Mana nih hotelnya kok nggak ada ya? Oh di sini guys. Oh, udah disiapin. Halo semuanya. Wih. Selamat kembali. Ih di
kasih bunga guys. Yoi. Bunga asli. Dikasih air kelapa juga guys. Dingin loh. Asli. Ini ada jeruk kak kemantis. Wih, dikasih hadiah juga jeruk sama ada angpaunya. Pai susu juga. Gokil ini ruang tamunya, meja makan. Kita juga ada chef pribadi yang bisa masakin apapun selama 24 jam. Ya ya. Kita coba ya rasanya apakah enak atau tidak. Gimana rasanya? Enak. Mantap. Garing. Abang Cecep. Diajarin cara makannya guys. Pakai roti ya. Kita lipat ya. Apakah enak? Wih, gini ya. Ternyata di sini ada ruang nyantainya juga, sofa. Ternyata ada water bomb-nya. Tuh. Wih. Bener-bener penasaran banget, guys. Gimana ya rasanya ya? Tapi di sini ada 5 kamar. 3 di sini dan 2 di sana ya. Besar juga ya. Jadi aku bakal tidur di sini. Kasurnya cantik banget ya. Coba ya. Ini besar sih, bisa 3 orang gak ya? Ya, kamarnya seperti biasa ya, guys. Seperti ya umumnya lah. Paling tempat toiletnya kita lihat ya. Apakah ada perbedaan? Sepertinya biasa-biasa saja. Sama lah ya. Ya udahlah. Ya aku nanti kita bakal naik prosotannya. Jadi di atas bangunan tempat olahraga gini, guys. Pertamanya tuh lihat ada hotel. Ada tempat olahraganya juga. Olahraga. Wih, aku bisa jalan, guys. Ini seru sih. Yang lebih gila lagi di atas kita ini tempat water boom-nya, prosotannya. Udah, ayolah. Pokoknya langsung lah. Ayo. Oh, jadi kita harus naik beginian dulu, guys. Alasan. Ini dia. Apa pertanyaan kamu? Aman ini. Ini aman. Iya. Mana kalau kamu coba dulu? Bisa, ayo, Vincent. Ayo, Vincent. Ayo, aku coba. Ya. Agak anti-klim sedikit ya. Ya kok pelan ya? Celana aku salah pakai celana. Ya. Wah, aku udah bisa, Kok udah enggak bisa, guys? Sekarang giliran aku mau coba, aku pegang HP ya. Kita mau luncur tapi kayak kereta api. Nantinya bertiga langsung ya. Apakah ini bisa atau tidak? Kita lihat di video ini. 3, 2, 1, go! Jangan kerecep, kepala aku amburadul. Tanganku juga kerecep. Ayo kita spa dulu. Mau apa ini kak? Mau masas Bali ya. Oke, khas Bali ya. Guys, sekarang nginep hotel 50 juta semalam. Wow. Unik banget di sini kita dikasih mobil buat jalan-jalan. Ih, unik banget ini. Mobil apa ya ini ya? Yang bikin aku penasaran tuh dalamnya. Guys. Lihat. Pintunya aja besar banget. Bukanya gimana ini? Berat banget kali. Katanya harganya aja bisa kebeli satu mobil. Hah, pintunya doang? Iya.
Ayo. Asli. Kita dorong ya, guys. Bareng-bareng. Aduh. Oh, berat juga ya. Aduh. Ayo dorong, ayo. Berat, aduh. Dorong, guys. Luas banget. Pas datang dekorasi-dekorasi. Guys, pas masuk langsung lihat ruang tamu besar banget. Wow. Kacau sih ini. Ini mewah sih jujur ya. Ini mewah 50 banget. 50 juta aja udah segini. Ini aku masih deg-degan loh. Sebesar ini gitu. Ini ada meja makannya. Ada patung kuda nih. Wow. Ada patung jerapah. Besar banget. Nih. Tuh. Kakinya aja setinggi aku. Iya, tuh. Oh. Ini ada sofanya, guys. Bisa tidur di sini. Enggak usah tidur di kamar juga. Enak ini ya. Di sebelah sini ada meja biliar. Aku bisa masukin 2 bola. Oh, si bot mau masukin 2 bola, guys. Wah. Wih. Wih. Enggak masuk. Sudah, ini aku aja. Di sebelah sini ada tempat duduknya juga. Ini buat nyantai, guys. Kalau kalian nggak mau berenang, kalian bisa tidur di sini. Kita lihat dari luar yuk, sebesar apa sih? Ayo. Pemandangannya langsung ke sawah, cantik banget, indah, asli loh. Wih. Kalau kata netizen tau nggak apa? Apa? Menyala abangku. Wih. Coba, kalian dorong. Wih. Wih. Coba. Kenceng banget. Wih. Terbang, wih. Wah. Wah, ini benar-benar puas deh. Kayaknya nggak perlu kemana-mana aja udah cukup. Wih. Wih. Coba bertiga bisa nggak ya? Lautan tinggi. Wah, lautan. Wah, wih. Wah, wih. Pertama dari ujung ini apa ya? Ternyata ini tempat buat pijat, tempat buat pijit. Ini tempat buat pijit, guys, buat spa. Woi. Ada mesin popcorn, guys. Bisa jadi kan? Makan ini. Bisa? Nih. Bisa bikin, mau bikin enggak? Ayo coba kita masukin. Masukin batunya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Oke. Terus masukin jagung. Nah, udah. Sekarang ayo masak. Tuh pinter ya lama-lama deh. Tapi menurut lu kenapa di sini ada tempat popcorn? Kenapa ya? Kenapa? Coba kalian. Kenapa ada mesin popcorn? Kenapa ya? Kenapa ya? Nih, sini. Rahasianya di ruangan ini, guys. Satu, apa itu biasanya apa nih? Cinema. Apa tuh? Bioskop. Woi. Ayo. Woi. Guys. Di sini ada bioskop. Wow. Ini beneran enggak sih? 50 juta di dalamnya ada bioskop. Kacau. Ini bisa di belakangin enggak? Wih, bisa cuy. Nah, kita bisa kayak gini. Waduh. Enak banget. Bisa tidur ya? Cobain nasi padang yang termurah sampai termahal di dunia. Dari yang harga sound systemnya kacau. Iya, 101.000 yang nasinya warna biru. Ini salah satu keajaiban sih. Kita bisa tidur di semua tempat, guys. Tuh, mereka berdua udah tidur. Oi, bangun, bangun. Ternyata belum sampai di situ, di atasnya masih ada lagi. Ini kasur lagi. Bener-bener semua tempat bisa tidur, guys. Wih, popcorn kita udah jadi. Popcorn. Buka ya. Oh, panas. Wih, kosong, guys. Wangi banget. Coba dibuka dulu. Oh, gitu. Wow. Nih. Eh, mukbang ya. Mukbang. Ayo, Menyala abangku. Ayo, guys. Kita naik ke atas.
banyak lukisan-lukisan di sini. Ayo sekarang kita lihat kamarnya ya. Wow, canggih juga ya. Canggih betul. Ini kasurnya guys, coba ya, kita cobain kasurnya ya. Wah, empuk banget cuy. Bener-bener seempuk itu. Masuk sini Licinuk. Ah, buat 3 orang. Udah. Guys, ada kaca besar banget. Hai semuanya. Kita lihat toiletnya nih. Yang paling dinanti semua orang. Wih, gokil. Ini besar banget. Ini bisa buat 10 orang kali. Wow. Bagus banget. Benar-benar kita bisa kesini. Ini sebesar ini mandi buat berapa orang ya? Ininya juga otomatis guys. Tempat buang air besarnya juga berbeda. Wih, otomatis guys. Ada remote-nya. Nih, kita bisa kontrol semuanya lewat sini. Tuh. Temperaturnya. Udah, pokoknya keren lah. Ada remote-nya. Ada apa di sana? Di sini ada ruang rahasia. Apa tuh? Ada tempat olahraganya juga di sini. Wih. Gokil. Ini benar-benar the best. Kita bisa olahraga sambil melihat pemandangan di depan yang cantik sama banget. Ada perosotannya, guys. Ayo kita cobain, guys. Coba. Coba. Dan aku juga mau berenang ya. Dalam banget. 2 meter ya. 2 meter. Oke, sudah nyebur ya. Yuk. Ah. Ada kacamata renang gak? Gokil! Guys, kacau. Ternyata ada lapangan. Wow, seru banget. Cuma di sini, wah. Wow. Video ini, kalau kalian kasih masuk dulu. Misi terpenting S plus 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 sih gitu. Ayo Vincent. Jangan nyempung dong. Bisa tuh. Bolanya kembali. Bantu dulu, wey. Vincentnya kita tinggal. Bolanya kembali. Vincentnya kita tinggal. Bantu. No. Ringnya agak tinggi. Ayo guys, selanjutnya kita ke. Selanjutnya ada water bomb buat anak kecil. Wih. Wow. Ada pohonnya. Di sana ada apaan itu? Selanjutnya ada rumah pohon. Wow. Ini benar-benar kacau banget, guys. Ayo, ayo kita naik, guys. Ayo, jalan. Oh, jatuh gak jadi orang loh, guys. Aman. Cuma yes, teman. Aman. Harus cepat. Jangan lari, tapi. Jangan goyang. Aman. Cuma ya, aman. Ini kok gue jatuh mati. Awas, lu minggir. Bentar. Guys, sekarang kita di atas rumah pohonnya. Wow. Tinggi banget, guys. Aku sampai takut. Tuh. Wah. Di situ ada Pak Tani ya. Jujur gue takut sih. Nggak ada habis-habisnya. Satu lapangan tenis. Wah. Kacau sih ini. Ayo pulang. Mau pulang. Oke guys, selanjutnya yang ditunggu-tunggu. Wow.
Kita udah sampai di private jet villa. Ini satu-satunya hotel di dunia yang pakai pesawat. Jadi saya pakai pesawat beneran. Di dunia pakai pesawat. Pesawat beneran atau? Pesawat beneran asli, real cuy. Real cuy. Harganya 100 juta per malam. Enggak usah banyak cincong, langsung aja kita masuk ya guys ya. Halo. Wih, dapat apa ini? Masih borika. Ini kita dapat handuk dingin. Ini enak banget. Aduh, segar. Aduh, segar. Tahu aja nih Bali itu super panas ya. Dapat apa ini? Apa ini? Boarding pass. Wih, boarding pass. Boarding pass. Boarding pass. Kita dapat tiket pesawat, guys. Kita dapat minum juga, guys. Langsung. Semangka. Haus juga kita. Terima kasih ya. Hei. Apa itu? Tuh. Ada orang terbang-terbang. Pak, ada artis enggak nginep sini? Dari Singapura, ada dari Iran. Kalau dari Indonesia? Baru kakaknya. Baru kakak. Oh. Kita orang Indonesia. Orang Indonesia pertama juga kita. Pertama. Belum ada orang Indonesia? Belum. 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 Guys, benar-benar orang Indonesia pertama. Langsung aja kita masuk ya. Guys, ini gokil. Ini pesawat asli. Beneran. Ini ada apa nih? Ada gelembung-gelembung. Ada gelembung-gelembung. Nah, ini baru namanya hotel. Ini baru hotel. 100 juta. Yang paling gokil pemandangannya. Wow. Bener-bener di atas pantai. Pertama di dunia, guys. Kalian beruntung nonton ini. Ban asli, loh. Kacau. Wih, kita bisa lihat dalam pesawatnya lagi. Iya, ya. Ada mesinnya. Masih ada mesinnya? Masih ada mesinnya. Ada, wow, ini ya, ada turbinnya, satu, dua, tiga. Sekarang saat ini nanti-nanti kita bakal ke atas ya. Ini benar-benar pesawatnya asli, real. Ini kita di atas sayap pesawatnya. Wow. Di sini kita bisa pesen helikopter langsung ke atas. Wow, itu tempat mendaratnya guys. Percis. Ini masih di luar nalar aku sih bisa kayak gini. 100 juta semalam. 100 juta semalam ya. Sekarang kita langsung masuk ke saat-saat yang ditunggu-tunggu guys. Wow. Ini sayap kirinya. Gokil. Ada sofanya guys. Aduh. Bantalnya empuk banget. Bener-bener serasa mimpi ya. Kalian lihat deh guys. Kita bisa ngelihat pemandangan di atas tebing, benar-benar kalian bisa lihat tuh hijau semua. Mau tes sesuatu nggak? Apa tuh? Ini kita beneran di atas tebing. Jadi di bawah ini bukan tanah lagi. Oh, ya Allah. Kita lanjut ke buntut atau ke kepala? Buntut, buntut, buntut. Sebelum ke kokpit kita ke buntut dulu, guys. Ke buntut dulu. Jadi kita tutup dulu ya, biar nggak masuk angin. Tutup. Bisa dong, 100 juta. Sudah. Di sini kita bisa panggil pelayannya selama 24 jam pakai remote ini. Tuh, bentar lagi dia datang. Kita coba buka ini ada apa ya? Oh. Bersembunyi dia, guys. Ada apa? Tempat makan, minum semuanya. Di sini ada Coca-Cola. Ada siapa itu? Pelayannya. Kenapa kak? Ada yang bisa saya bantu? Enggak. Tuh, secepat itu. Wow. Dingin banget. Bisa setel AC-nya lagi. Canggih. Kayak handphone gitu ya. Masih nggak nyangka ada kasur. Ini kasurnya benar-benar. Wajah. Tapi kasurnya kecil ya. Keren sih hotelnya ya. Di sini ada apa ya? Kita coba cek ya. Kulit asli. Kita buka ya. Real cuy. Wow. Wow. Dapat penutup mata. Dapat emas, guys. Enggak. Ini buat apa ya? Ini buat tutup telinga waktu tidur. Jadi pakainya kayak ini. Nah. Widi Salim jelek. Enggak kedengaran. Apa kedengaran gimana sih? Enggak kedengaran. Enggak kedengaran. Berarti berfungsi ya. Guys, selanjutnya di sini, wow, keren. Ada bak mandi besar banget. Coba nyalain. Nggak ada orang di sini ya? Nyalain.
ada sampo sama sabun, ada apa ini? Bath salts. Salts itu kan garam kan? Salt garam. Oh, woi. Sabunnya kayak gini, guys. Kerikil, guys ya. Sabun apa? Iya. Coba kasih nak. Katanya salt. Kasih nak. Guys, kalian lihat ini ya. Kita coba apakah ini beneran berbusa atau tidak? Oh. Enggak. Ternyata ini garam beneran. Tuh. Garam. Iya. Coba dikit. Udah enggak, makan. Enggak, bener, bener, dikit. Dikit. Oh guys, ada cukuran guys. Ada cukuran. Ada cukuran guys. Buat mandi. Mandi. Kita dapat ini. Apa tuh? Wih. Ada tanaman di hutan luar yang kayak gini. Dia tuh kayak gini. Gimana? Ini untuk mandi guys. Emang iya? Oh, iya. Coba. Ini buat gigi. Coba. Nih, buat gigi. Buat gigi. Dibully guys ya, disisanya caranya. Nah, aku udah belajar cara jadi pramugari. Gimana? Caranya jadi pramugari. Wih, bisa dibuka guys. Oi, oi, oi. Oi, didorong. Apa ini? Apa ini? Loh. Oh. Wih. Aduh. Wah. Wow. Bisa berdua enggak ya guys kira-kira? Woi, goyang-goyang. Tetepin, tetepin ayo burun. Ayo. Ayo. Dadah. Dadah Vincent. Kali itu tuh, Boy. Enggak. Tidak ngerti lagi. Suami Vincent. Enggak ngerti. Udah. Nanti mana pramugarinya? Coba kan pramugari. Ayo pramugari. Enggak ngerti. Enggak ngerti. Kalau tutupnya, tarik aja. Diginiin. Ya siap pramugari. Dikunci. Oh, dikunci. Nah. Oh, oke okay, oke. Okay. Keren juga ya. Mantap lah ya. Woi, woi. Apa itu? Woi, apa ini? Jadi pintunya itu bisa ditutup sama bisa dibuka, guys. Canggih. Canggih ya. Bisa lah tuh. Yang ini kebuka. Nih, kebuka. Dan pemandangannya itu langsung keluar. Widih, cakep ya. Ini aku buat sendiri. Tapi bohong. Ini ada apa ya? Ada berangkas ya, guys ya. Sama ada apa ini? Payung. Oh. Ada mitos-mitos yang katanya kalau buka payung di rumah itu apa gunanya berangkas kalau bisa jalan? Tolong berangkas. Maling. Ini payungnya bagus loh. Boleh dibawa pulang juga ini. Nih. Wih. Ada tulisan private jet ya? Private jet villa. Ada ya? Wih. Sekarang kita ke kepalanya, guys. Ini adalah kamar utamanya yang paling mahal, guys. Widih. Jadi di kiri di kanan ini toilet seperti biasa. Jadi yang bikin spesial ketika kalian buang air besar ya. Kalian bisa langsung lihat pemandangan keluar. Tuh, ini pemandangannya sangat enak ya guys ya. Seperti biasa ada ruangan seperti ini ya guys ya. Selanjutnya ini kamar utamanya. Oke guys. Wih. Kacau sama sih kayak tadi. Tempat mandinya seperti ini. Kayaknya buat orang mandi di sini ya. Tapi orang mandi biasa gini ya. Biar aku bisa melihat kamu mandi. Oh ini bisa ditarik gini. Wah. Di sini kita dapat remote juga guys. Jadi tiap tombolnya itu berbeda-beda fungsinya ya. Kita coba yang ini dulu ya. Jadi yang pertama ini sepertinya oh di sini orang jadi nggak bisa lihat kita mandi. Kacanya langsung tidak tembus pandang. Bukan cuma ini doang, bahkan semuanya guys. Yang ini, yang situ juga. Terus yang ini. Untuk buka yang ini. Pasti yang ini untuk yang ini. Nah. Jadi kita bisa mandi sambil melihat pemandangan. Woi. Hey. Woi. Yang ini bisa dibuka juga. Woi. Woi. Oh. Ayo bocil. Woi. Ayo bocil. Woi, aku bisa gini. Guys, di situ Vincent. Aku mau coba deh, aku coba dulu. Wow. Eh, nggak boleh gitu. Ya, takut guys, benar takut. Tapi benar-benar ini definisi menikmati hidup deh. Kita sewa satu pesawat dan bisa ngelihat.
Gokil. Aku bisa sih tidur di sini. Oke guys, selanjutnya kita dapat makan malam. Bener-bener masih di depan pesawat jetnya nih. Selama makan kita ditemenin sama pelayan pribadi di sini. Siapa namanya, Mas? Samsul. Oke. Samsul. Mas, boleh jelasin dong makanannya ada apa aja ini? Oh ya, ini ada asinan bogor. Kalau ini apa, Mas? Ayam sisir Bali. Ini aku gak pernah lihat lagi, guys, merah-merah. Itu tuna tartar. Ini apa nih? Makanan Middle East, namanya Tabbouleh. Gak ada wine dari Bali? Boleh. Silakan. Silakan, okay. Mas. Kita coba ini dulu yuk. Boleh. Yuk, betul. Caranya gimana? Makanan pembuka. Cheers. Ini. Keren banget. Coba. Wes, semuanya dimakan enggak dibagi Ricci. Baru bangun tidur, guys. Kita langsung disediain makanan sama chef. Widih. Ini gokil banget loh. Semua makanan dari berbagai rasa ada. Tapi ternyata begini ya bentukan apa? Sarapan orang kaya ya. Makanan bule ya, cobain ya. Coba. Aku duluan. Setengah burger. Ternyata atasnya tuh keju, bukan telur. Sambil menikmati pemandangan depan yang kacau. Gokil banget. Ketiga piring makanan kita tuh semua ada roti. Bule suka makan roti, guys ya. Makin sukanya masih ada roti, guys. What the hell? Ya, mending kita berenang aja yuk. Ya berenang yuk. Bener-bener pemandangan kita di depan. Sekarang waktunya kita berenang. Siapa yang mau duluan berenang? Rikino. Mantap. Wih, airnya hangat. Apa ya dek? Enggak. Selanjutnya kita ke hotel 1 miliar rupiah semalam. Lanjut part 2.